وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلاحا يا رب العالمين. اللهم اسالك العلم النافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اخوان احفاد رحمكم الله, kita lanjutkan pembahasan kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Ini sebelumnya suara saya jelas enggak ini? Jelas ya? Apa kurang keras? Ya, baik. Dan saya harap semuanya punya kitab ya. Itu panitia sudah bawa, bisa ngambil nanti ganti fotokopi apa. Semuanya bawa kitab, nanti diberi nama terus sambil diharokati. Kebetulan ini yang kitabnya ini diharokatnya enggak ada ya. Ya, ini sambil diharokati biar belajar bahasa Arab sekalian. Ya, baik. Ikhwan rahimah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fadlul Islam dan ini adalah halaqah yang kedua. Pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kemarin, pertama kemarin kita telah selesai atau belum ya? Belum ya, bab pertama. Hampir selesai. Kalau enggak salah kita sampai pada hadis terkait dengan hari raya ya. Umat Islam hari Jumat, Yahudi hari Sabtu, kemudian Nasrani hari Ahad. Ya, dibaca dulu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa al muallif rahimallahu taala wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala alaikum bis sabili wa sunnati فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ذكر الرحمن فاضت عيناه من خشية من خشية الله فتنساه النار وليس من عبد على سبيل سنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورق يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الروح فتحت عنه ذنوبه كما تحت عن هذه الشجرة ورقها وإن وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. Ya, baik. Kuas sekalian, masih dalam bab yang pertama, bab Fadlul Islam, bab tentang keutamaan Islam. Alif membawakan beberapa dalil ya. Dalil yang menunjukkan tentang keutamaan Islam. Keutamaan Islam. Termasuk hadis ini tadi. Atau asar ini tadi, asar dari Ubay bin Ka'ab. Ini perlu sedikit direnungi ya, perlu sedikit direnungi. Apa hubungannya asar ini dengan judul bab? Sebelumnya mengulangi dulu, coba dibuka dari bab Fadlul Islam. Dari mu'alif memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu membawakan dalil yang pertama ayat dalam surat Al-Maidah, Al-Yawm akmatu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini halaman ke-6 ya, yang bawa bukunya. Coba sebelum masuk ke hadis tadi, ke atsar tadi, ayat ini dulu. Ayat ini salah satu menunjukkan Fadlul Islam, keutamaan Islam. Minimal ada 3 poin penting. Siapa yang ingat? 3 poin penting dari ayat ini menunjukkan keutamaan Islam. Ayo. Silakan. Baru pertemuan kemarin udah lupa. Silakan. Kesempurnaan Islam. Angkat tangan dulu. Enggak apa. Ya. Tarik. Pertama, kesempurnaan Islam. Ya, al-yam akmaltu. Jadi aku sempurnakan, berarti Islam sempurna. Yang kedua, kemudian kesempurnaan nikmat. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Kusempurnakan nikmat. Jadi kesempurnaan nikmat. Yang ketiga, ridha dari Allah. Ridha dari Allah. Jadi Islam itu sudah sempurna, nikmat, kemudian Allah ridhai.
Ini menunjukkan fadlul Islam, keutamaan Islam. Dan ini harus direnungi dengan baik. Dan ini ada kaitannya nanti di salah seorang sahabat, sahabiyun jali. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, dia mengatakan alaikum bisabili wa sunnah. Hendaknya kalian berada di atas jalur, di atas jalan, yaitu jalan kebenaran Al-Qur'an, ajaran Rasulullah, wa sunnah, dan juga sunnah Rasulillah. Fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakarahu Rahman fa fadat 'ainahu min khasyatillah. Tidaklah seorang itu berjalan di atas apa? Jalan dan sunnah, kemudian dia mengingat Allah. Ya, mengingat Allah. Kemudian matanya bercucuran, menangis karena Allah, menangis karena Allah, min khasyatillah. Menangisnya karena Allah. Karena ada orang menangis tidak karena Allah, ada tidak? Ada. Orang ikut konser musik, ada tidak yang nangis? Ada. Histeris ada tidak? Ada. Histeris itu. Beragama juga demikian. Ada orang yang beragama tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti ajarannya Allah, nangis-nangis. Ada tidak? Kelihatannya itu khusyuk kelihatan ini. Padahal di atas, tidak di atas sunnah, tidak di atas jalannya Allah. Hati-hati seperti ini. Ketika orang benar-benar berjalan di atas sunnah, ajarannya Allah, kemudian apa, dia takut pada Allah, maka apa? Maka tidaklah mungkin dia akan disentuh oleh api neraka. Akan disentuh oleh api neraka. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kemudian upaya melanjutkan perkataannya, saya singkat saja. Walaysa min abdin ala sabil wa sunnah dzakar Rahman. Tidak ada orang yang mengikuti jalan dan sunnah, kemudian dia mengingat Allah, kemudian dia bergetar kulitnya karena takut pada Allah, maka hal itu tidak lain seperti pohon-pohon yang kemudian apa? Yang berguguran daun-daunnya. Berguguran daun-daunnya karena ketiup angin. Maka dosanya pun akan seperti itu, berguguran seperti bergugurannya daun yang kering dari pohon-pohon. Syaratnya tapi tadi di atas sunnah, di atas sunnah. Merindingnya itu karena apa? Karena di atas sunnah, karena takut kepada Allah dengan cara yang benar. Karena ada orang yang nangis-nangis, mungkin hatinya bergetar, tapi karena hal-hal yang dibuat-buat banyak ini. Contoh orang sufi itu banyak, bahkan sampai istirih, ya enggak? Ada yang sampai kejang-kejang. Ada. Tapi tidak di atas sunnah. Tidak di atas sunnah. Ini hati-hati. Keduanya. Ini nanti mirip perkataan yang berikutnya, saya baca langsung. Wa Abi Darda, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, ya habadha naumu akyas wa iftarihim. Ya. Gimana tadi? Sampai mana tadi? Ya. Tidurnya orang yang pandai dan juga berbukanya mereka itu masih lebih baik daripada apa, bergadangnya hakma hampa itu orang yang bodoh, orang yang kalau bahasa sekarang orang yang tolol gitu ya, orang yang tolol. Usumuhum, dan juga puasanya, jadi tidurnya orang yang pandai itu masih lebih baik, dan berbukanya mereka masih lebih baik daripada apa, daripada bergadangnya dan juga puasanya orang yang bodoh. Maksudnya orang-orang yang di atas sunnah, menjalankan syariat sesuai dengan tuntunan, ketika mereka tidur itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Karena apa? Karena mereka istirahat, kemudian ketika nanti bangun menjalankan sunnah, menjalankan apa yang Allah syariatkan. Adapun orang-orang yang di atas bid'ah, semangat
semangat beribadah, semangat beramal, tapi menyelisih apa? Sunnah. Enggak dapat pahala. Bahkan bisa jadi dapat dosa. Jadi tidurnya orang yang pandai, yang beragama sesuai dengan tuntunan syariat, Al-Quran dan Sunnah, itu lebih baik daripada semangatnya ahli bid'ah. Semangatnya orang-orang menjalankan selain apa yang disyariatkan. Ini kalau kita bawa ke kaitannya dengan judul bab, keutamaan Islam, orang-orang yang mengikuti ajaran Islam semampunya. Mungkin dia hanya bisa menjalankan yang wajib-wajib, sholat saja dan yang lainnya. Mungkin dia tidak bisa puasa, juga hanya puasa Ramadan gitu ya. Kadar minimal gitu ya. Tidak ditambah yang sunnah-sunnah. Dia hanya ngejalanin yang wajib-wajib. Setelah itu kemudian dia istirahat, mungkin tidur, mungkin agak santai dan yang lainnya. Itu masih lebih mending daripada orang-orang yang menghabiskan semua waktunya, energinya, hartanya untuk menjalankan apa? Amalan-amalan yang tidak pernah Allah syariatkan. Dia beragama selain dengan agama yang Allah syariatkan. Meskipun habis hartanya, habis energinya, habis waktunya menjalankan sesuatu yang tidak Allah syariatkan, muspro. Bahasa Jawanya nggih. Muspro itu apa? Sia-sia. Sebagaimana dalam ayat Allah kisahkan tentang orang-orang kafir di hari kiamat nanti. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan maka nanti kami di hari kiamat kami datangkan amalan-amalan orang-orang kafir. Mungkin ada sebagian yang sholat, ada sebagian mungkin yang zakat, beramal ini dan itu. Didatangkan amalan itu atau mungkin amalan yang lainnya, tapi mereka tidak beriman kepada Allah, tidak masuk Islam. Maka kemudian apa? Amalan itu dijadikan debu yang bertebaran, tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah. Sudah capek-capek, bahkan mereka berandai-andai dengan amalan itu nanti akan masuk surga. Bahkan di hari kiamat sudah kelihatan itu, diperlihatkan amal tadi, kan dikiranya pasti masuk surga itu. Sudah di hari kiamat itu didatangkan itu, kemudian dihilangkan begitu saja. Dia akan kecewa betul. Akan kecewa betul. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kita capek, tapi kemudian di atas selain agama yang Allah syariatkan, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, baik. Ini maksud dari perkataan Ubay bin Ka'ab dan juga Abu Darda. Lebih baik dah kita sederhana saja, tapi pastikan jelas-jelas itu sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai capek-capek, semangat, tetapi kemudian bahwa salah. Salah. Ya, ibaratnya kalau orang itu berjalan ya, kalau di jalur yang tepat, lambat laun pasti akan sampai itu. Dan dia mendekati apa yang dituju. Misalnya kamu naik mobil, gigi satu, pelan-pelan. Alon-alon penting, kelakon. Tapi kalau udah salah jalur, mirip kalian apa? Gigi apa? Gigi R, mundur. Semakin ngegas, semakin apa? Ke belakang. Semakin digas, semakin mundur. Semakin menjauhi tujuan. Beragama juga demikian. Kalau kita di atas jalur yang tepat, agama yang Allah turunkan, syariat yang Allah syariatkan, yang Rasulullah contohkan, sudah insya Allah sampai, meskipun pelan-pelan. Ikuti jalurnya itu. Tapi kalau kita ikut jalur yang lainnya, semakin semangat semakin menjauh. Semakin semangat semakin menjauh. Nah ini penting sekali. Ya. Dalil ini sangat penting sekali ya, kita pahami. Dan juga apa yang disampaikan Ubay bin Ka'ab dan Abu Darda ini semoga bisa memahamkan kepada kita. Islam itu utama, nikmat, sempurna, dah ikuti. Ikuti. Jangan sampai malah mengikuti yang lainnya. Kalian akan semakin menjauh dari agama Allah, dari jalannya Allah. Baik, berikutnya. Bab yang berikutnya. Kabu. Ya, bab berikutnya baca. Bab wujubi dukhuli fil Islam.
وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. Baik, yakfi. Ikhwah sekalian, setelah bab yang pertama menjelaskan tentang babu fadlil Islam, utama Islam, malah bawakan bab yang kedua ini. Babu wujubi dukhulil fil Islam, bab tentang wajibnya masuk Islam. Ini suatu hal yang sangat dasar, sangat fundamental. Tetapi sebagian orang kemudian mencoba mengkaburkan ini dengan berbagai macam alibi, berbagai macam apa? Berbagai macam ya cara gitu ya, cara. Jadi mengatakan semua agama sama, ya enggak? Tujuannya pada Allah, sama saja Islam dan yang lainnya gitu. Atau dengan hal yang lainnya, dengan cara-cara yang lainnya. Atau bukan dengan beralasan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Agama itu tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa. Orang mau masuk ini terserah dia, masuk ini terserah dia. Tidak wajib masuk Islam. Ini juga aneh. Ini enggak bisa menggabungkan dalil. Enggak bisa menggabungkan dalil. Padahal ini enggak bertentangan sama sekali. Tidak bertentangan sama sekali. Apa yang dibaca tadi? Dua ayat tadi ya, sama ayat dalam surat Al-Baqarah itu enggak bertentangan. Tapi perlu difahami dengan baik agar kemudian kita bisa utuh pemahamannya. Nah, ini. Jadi bab wujubi dukhulil fil Islam, bab tentang wajibnya masuk Islam. Masuk Islam itu wajib. Dalilnya apa? Banyak. Di antaranya apa yang mualif sebutkan di sini? Yang pertama waqulhu ta'ala dan firman Allah taala wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min huwa fil akhirati minal khasirin. Waman dan barang siapa yabtaghi mencari ghaira selain al-Islam, agama Islam, dinan sebagai agama. Tegas jelas. Barang siapa mengambil selain agama Islam sebagai agama, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya. Tegas. Tidak diterima agama selain Islam. Tidak valid. Tidak akan berlaku di sisi Allah. Meskipun dia merasa itu agama, meskipun mereka beramal, wa in shalla wa in zaka, meskipun mereka sholat, mereka zakat, infak dan seterusnya, tapi enggak diterima sama sekali. Fala yuqbala min, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan mereka di akhirat, perhatikan baik-baik, di akhirat minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Di antara salah satu faedahnya kenapa sebutan minal akhirat minal khasirin, ini akan karena akan sangat nampak kerugian mereka di akhirat. Di dunia mereka merasa beragama, mereka merasa bahkan berjuang, beramal soleh, ya enggak? Merasa ini dan itu dan merasa benar, merasa benar. Tetapi ketika di akhirat nampak betul kesalahan tersebut dan mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Sudah capek-capek beribadah, capek-capek beragama, tapi tidak berlaku, tidak valid agamanya, tidak sah amalannya. Seperti ayat yang saya baca tadi, didatangkan seluruh amal-amalannya dijadikan debu yang bertebaran. Nah, ini. Dalilnya berikutnya, wa qauluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala, innad dina indallahil Islam. Nah, ini penting. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya ini pembatasan. Ad-din, agama indallah si Allah al-Islam. Hanyalah Islam. Ini jelas. Ini jelas. Ya. Baik. Sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Lalu gimana hubungannya dengan ayat la ikraha fid-din? Coba. Coba kalian pikirkan apa hubung gimana pemahamannya ayat ini dengan ayat la ikraha fid-din. Ya, mungkin yang jawab
Antum tunjuk aja biar cepat. Coba kira-kira apa? Biar faham gitu kan. Jangan-jangan enggak wajib masuk Islam. Kan enggak boleh maksa. Ya, silakan. Enggak tahu. Antum. Di atas keterpaksaan. Ya, antum. Saya butuh jawaban, bukan senyuman. Ya. Gimana? La ikrah fiddin dengan ayat ini hubungannya gimana? Kita masuk Islam tanpa terpaksa. Ya, baik. Ikhlas kan wajib. Dua. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah agama yang valid, yang sah di sisi Allah hanyalah Islam. Menunjukkan wajibnya Islam. Poin yang kedua, tidak boleh memaksa seseorang. Tidak boleh memaksa seseorang. Karena agama bukan paksaan. Ayatnya jelas, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Poin yang ketiga, jadi masuk Islam itu wajib, jelas ya. Yang kedua, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada satupun orang boleh maksa orang lain. Termasuk anak maksa bapak, bapak maksa anak, tidak boleh. Tidak, bu, boleh. Ini juga dijamin oleh undang-undang dasar kalau di negara kita, nggih. Semua orang berhak menjalankan agama dan seterusnya. Baik. Yang ketiga, bahwasanya kenapa nggak boleh memaksa? Tetapi kok wajib? Ya memang wajib, karena yang benar hanya satu. Karena telah jelas antara yang benar dengan yang salah, yang lurus dengan yang bengkok. Saking jelas dan saking gamblangnya, tidak perlu dipaksa orang itu. Lihat kelanjutan ayatnya. La ikraha fiddin. Kelanjutannya gimana? Qad tabayyana rusytu minal ghayy. Telah jelas antara yang lurus dengan yang bengkok. Ini alasannya. Karena agama itu jelas, gamblang, terang. Tidak perlu dipaksa. Tidak perlu dipaksa. Dan orang itu ketika nalarnya masih ada, fitrahnya masih jalan, pasti akan milih yang benar kok. Tidak mungkin milih yang salah, yang bengkok. Tidak boleh, tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Qattabayyana rusy minal ghayy. Saking gamblangnya, saking terangnya jalan kebenaran dari jalan yang salah, dari yang lurus, dari yang bengkok, tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa. Dengan sendirinya dia wajib memilih yang benar itu. Dan haram tidak boleh milih yang bengkok. Sampai sini ini sudah membantah orang-orang yang mengatakan bahwa tidak boleh maksa agama, semua agama sama. Ya tidak sama. Lurus dengan bengkok sama tidak? Tidak. Ini tiang ini, tiang bendera ini lurus, tapi juga bengkok. Tidak mungkin kan? Agama itu aksiomatik, saling bertentangan. Kalau lurus berarti tidak bengkok. Kalau bengkok berarti tidak lurus. Kalau benar berarti tidak salah. Kalau salah berarti tidak benar. Sudah, seperti itu. Lah kamu milih yang mana terserah. Bahkan orang milih kekafiran pun ya silahkan. Faman sya'a fal yu'min, waman sya'a fal yakfur, dalam surat Al-Kahfi itu. Tapi apakah kemudian ayat itu menunjukkan
berarti milih Islam tidak apa-apa, milih ini, bukan. Kelanjutan ayatnya, bagi orang kafir kami sediakan api neraka. Orang yang nekat milih yang salah, agama yang tidak valid di sisi Allah, ya sudah, tempat kembali ada di neraka. Jelas ya? Jadi la ikraha fiddin tidak menunjukkan semua agama sama. Juga tidak menunjukkan tidak wajibnya masuk Islam. Tidak, wajib masuk Islam. Tapi tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa orang masuk Islam. Karena sebenarnya tidak butuh dipaksa. Tidak boleh dipaksa. Mirip misalkan ada orang, dia haus atau lapar, ya sudah. Tidak perlu dipaksa harusnya. Itu sudah kebutuhan manusia. Agama juga demikian, tidak boleh dipaksa. Terus kemudian yang berikutnya, apakah boleh mendakwahkan Islam, mengajak masuk Islam, boleh tidak? Ya boleh, bahkan wajib, harus. Tidak boleh memaksa, tapi wajib mendakwahkan, wajib mengajak. Ini penting sekali harus difahami. Karena sebagian orang kemudian juga mencoba untuk mendangkalkan akidah ini. Biarkan orang dalam agamanya masing-masing. Tidak perlu ini, tidak perlu saling ini. Iya, kita harus menerangkan, bahkan menjelaskan salahnya di mana. Tapi memaksa tidak boleh. Ini harus difahami dengan baik. Kemudian juga ada hal-hal lainnya ya terkait dengan ini juga. Misalkan ada orang yang mengatakan demikian, sudah, tidak usah katakan orang di luar Islam apa kafir, cukup katakan apa non-muslim. Nah, ini kan aneh sekali. Dalam akidah Islamiyah, ketika orang tidak mau masuk Islam berarti dia kafir, otomatis itu. Otomatis. Tapi kan kafir itu kan menyakitkan. Menyakitkan perasaan itu, dikatakan kafir padahal kami juga bukan kafir gitu. Ini namanya beragama dengan baperan itu. Baperan. Coba baca ayat berikutnya tadi. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusul minal ghayy. Faman yakfur bitaghut. Barang siapa kufur pada taghut, perhatikan baik-baik. Berarti orang muslim itu kafir juga. Kafir pada taghut. Aksiomatik. Jadi kita itu umat Islam kafir dalam agamanya orang yang tidak Islam. Jelas itu, dan kita enggak usah sakit hati. Kamu kafir loh pada taghut. Ya enggak apa-apa gitu loh. Kita enggak beriman misalkan dengan Tuhan itu ada tiga. Kita enggak beriman bahwasanya ada dewa dewi. Kita enggak beriman. Ya kita kafir dengan akidah seperti itu. Kafir enggak kita? Kafir. Kita kafir dengan akidah seperti itu. Jadi status kita dalam keyakinan di luar Islam itu kafir. Enggak perlu kita kemudian pengen enggak, jangan katakan kita kafir. Katakan kita beriman, ya enggak mau saya. Mending dikatakan kafir dalam akidah seperti tadi. Kafir dengan bahwasanya Allah itu ada bilangannya 3, 4 atau berapa. Kafir adanya ini dan itu. Kita kafir. Fama yakfur bitaghuti. Untuk itu katakan kufur pada taghut. Wa yu'min billah, dan beriman pada Allah. Ini dua hal yang saling aksiomatik. Ketika orang beriman pada Allah, kufur pada taghut. Ketika seorang kufur pada Allah, ketika orang itu beriman pada taghut, berarti kufur pada Allah. Dan ini makna dari surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang-orang kafir. Pada orang kafir yang dimaksud di situ, orang musyrik dan ahli kitab. Mereka nyembah Allah. Ya enggak? Orang kafir Quraisy ini nyembah Allah. Bahkan nama mereka Abdullah. Tapi Al-Qur'an menyebut mereka sebagai apa? Orang kafir. Bahkan suruh mengatakan ya yuhal. Ini kan deklarasi. Wahai orang-orang kafir. Ini kalau bahasanya kan keras ini, ya enggak? Suruh mengatakan, kul katakan ya yuhal kafirun. Katakan wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'budu ma abattum. Kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Sudah pasti seperti itu. Akhir ayatnya, lakum dinukum
waliyatin. Ini baro'ah. Ini berlepas di diri. Ini sekaligus juga menunjukkan tidak boleh maksa dalam agama. Tapi jelas mana benar, mana salah. Mana yang benar, mana yang salah. Tegas sampai sini ya. Semoga difahami. Baik, dari masuk Islam itu wajib. Ya. Wa may yabtaghi ghayra al-islami deenan fala yuqbalu min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Inna dinna indallahi al-islam. Baca ayat berikutnya. Qulu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum 'an sabili. Al-aya. Qala Mujahid as-subul al-bid'u wasy-syubuhat. Ya, baik. Wa sekalian di sini kalau kita renungi apa yang mu'alif sampaikan, ini dalam sekali sebenarnya. Biasanya mu'alif membahas dengan hal yang umum dulu dan kemudian khusus, dan ini yang paling banyak wakilnya, banyak terjadinya itu. Ini seperti dalam bab yang sebelumnya tadi, ketika membahas tentang keutamaan Islam, jelaskan dulu keutamaan Islam secara umum. Setelah itu maksud yang lebih dalam dari itu, yaitu bahwasannya ketika masuk Islam ya sudah ikuti Islam secara total. Jangan aneh-aneh, nanti sudah masuk Islam, merasa Islam, malah enggak ngikuti syariat Islam, masih menjalankan hal-hal yang di luar Islam. Ini kan aneh sekali. Jadi dia enggak memahami keutamaan Islam itu. Mirip seperti ini juga. Wajibnya masuk Islam dan menjalankan Islam. Jangan aneh-aneh malah mengambil jalan selain jalannya Islam. Sudah masuk Islam, mengaku muslim, tapi kemudian jalannya tempo bukan jalannya wah Islam. Ini aneh sekali. Ini aneh sekali. Jadi kalau kita baca cara mu'alif menulis kitab ini dalam. Satu, jelas dulu Islam. Orang harus masuk Islam, syahadat, kemudian menjadi muslim. Setelah itu mu'alif masuk pada tahapan berikutnya. Ketika dalam Islam sudah ikuti jalannya Islam, wajib ikuti jalannya Islam. Jangan sampai sudah masuk Islam malah ikuti jalan yang lain. Hati-hati ini. Karena masih banyak orang yang sudah masuk Islam tapi kemudian jalan yang ditempuh itu bukan jalannya Islam. Islamnya sekedar apa? Nama saja, baju saja. Baju saja. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Wa qala ta'ala dan firman Allah Ta'ala wa anna hadha as-sirata mustaqiman fattabi'uh. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, mustaqima, yang lurus, fattabi'uh, maka ikuti. Fattabi'uh, ini kalau dalam bahasa Arab, ini fi'il apa? Bil amr, perintah, al amrul wujub. Perintah itu untuk di, perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Ikuti. Ikuti, wajib diikuti. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Kanan kiri, serong kanan, serong kiri, enggak boleh. Ikuti yang lurus tadi, yang mustaqim tadi. Fatafarraqu bikum an sabilih. Pasti andai kata kalian ikuti yang jalan-jalan yang tadi, yang bengkok tadi, kanan kiri atau serong kanan serong kiri tadi, itu akan memalingkan kalian, mencerai-beraikan kalian an sabilih dari jalannya Allah. Dari jalannya Allah. Qala al-Mujahid, ini perkataan yang tafsir yang luar biasa ya dari salah seorang imam tafsir tabi'in ya Mujahid. As-subul, beliau menafsirkan al-bid'atu wasy-syubuhat. Bid'ah dan syubhat. Ini yang dimaksud subul tadi. Bid'ah suatu yang diada-adakan dalam agama. Bukan agama, tapi diada-adakan. Syubhat suatu yang samar-samar, yang remang-remang. Mungkin sebagian itu mengarah pada kebenaran, tapi bisa mengarah pada yang salah. Dan orang biasanya masuknya lewat situ. Suatu yang syubhat tadi, kalau jelas-jelas terang salah benar, biasanya orang jelas itu ya, ikuti yang benar, tinggalkan yang salah. Tapi kalau yang remang-remang, ada sisi pembenarannya lah, ini yang lebih hati-hati. Ini lebih hati-hati. Apalagi kedua ini bertemu, bid'ah dan syubhat. Nah, ini paling berbahaya. Waktu itu kalau bid'ah itu biasanya bid'ah yang mahabbihat, yang benar-benar bid'ah, itu orang tahu ini salah, bid'ah. Tapi kalau bid'ah itu dicampur dengan yang berbau-bau agama, berbau-bau ada dalilnya, nah ini yang perlu hati-hati. Hati-hati. Contohnya banyak nanti. Contohnya banyak. Baik. Berarti senang, coba kita renungkan baik-baik.
Kita lihat secara umum dulu. Asalnya agama manusia itu sama. Allah turunkan manusia sejak zaman Nabi Adam itu dengan agama yang sama, yaitu agama Islam. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya dalam bab berikutnya tentang tafsirul Islam. Apa tafsir Islam itu? Sama. Dan itu jalannya Allah. Tapi kemudian dikit demi dikit orang itu berpaling dari jalur itu. Sebabnya apa? Ini bid'ah dan syubhat. Melincang dikit, dikit lagi, akhirnya jadi agama baru. Mungkin awalnya aliran baru dulu. Kemudian jadi agama baru. Dari sebab adanya agama-agama yang banyak itu adalah bid'ah dan syubhat. Dan syubhat itu. Yahudi dan Nasrani asalnya agamanya Allah. Iya enggak? Yahudi asalnya ikuti Islam juga. Di zaman itu. Syariatnya juga syariatnya Musa. Agamanya Allah. Kemudian menyimpang demi sedikit. Padahal jelas suruh ngikutin Nabi Isa. Mereka enggak mengikuti. Nasrani juga demikian. Asalnya agamanya Allah. Syariatnya syariat Isa, syariat Injil. Kemudian menyimpang demi sedikit. Yahudi dan Nasrani jelas sebenarnya harus mengikuti apa? Nabi Muhammad. Sebenarnya dalam sebuah ayat ya, dalam sebuah hadis ya, tidak ada orang yang mendengar aku diutus Yahudian atau Nasranian, Yahudi dan Nasrani, kemudian dia mati tidak mengikuti apa yang aku diutus dengannya, illa min ashabin nar, pasti mereka termasuk ahli neraka. Menyimpang sedikit demi sedikit. Gara-gara apa? Tadi bid'ah dan syubhat tadi. Termasuk juga di dalam agama kita. Ini hati-hati. Asalnya orang umat Islam itu sesuai dengan apa? Aqidah dan sunnah, ngikuti ajaran Nabi Muhammad. Tapi pelan-pelan ada orang bikin penyimpangan, ada yang ngikuti, ada pengikutnya. Kemudian pengikutnya ini bikin yang lebih apa? Baru lagi. Akhirnya jauh sekali. Jauh sekali dari ajarannya Rasulullah. Sudah ini bukan agama Islam lagi. Jelas-jelas bukan agama Islam lagi. Banyak seperti itu. Ada yang mungkin baru sedikit itu ya. Baru sedikit. Sebabnya ini. Ya, sebabnya ini. Ayat ini ikhwah sekalian, wa an hadza siratal mustaqim fattabi'uh. Ini mewajibkan kita ikuti jalannya Allah sampai titik. Jangan dimodifikasi. Apalagi nanti dimodifikasi. Ada mungkin Islam versi 0.1, 0.2, 0. Nanti lama-lama ya kalau revolusi industri enggak apa-apa ya. Kita sekarang di 4.0 gitu. Inovasi. Ini agama kok ada versi-versinya. Enggak perlu. Ikuti satu dah. Lurus sampai pada Allah. Tapi kalau melenceng, semakin jauh. Semakin jauh. Ini hati-hati. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. Jangan ikuti jalan-jalan yang selainnya tadi, pasti akan apa? Akan malingkan kalian dari jalannya Allah. Satu, bid'ah itu haram. Dua, bid'ah itu membuat apa? Cerai-berai umat Islam. Umat Islam mundur gara-gara dua hal. Yang pertama, mereka itu apa? Terlalu inovatif, kreatif, neritif dalam masalah agama. Ya enggak? Inovatif, kreatif, neritif dalam masalah agama. Padahal agama ini sudah wahyunya Allah, pakem dari Allah. Ikuti saja. Sami'na wa ta'na. Sudah beres. Enggak perlu dibuat apa? Modifikasi. Enggak perlu dibuat versi Islam versi ini. Mungkin Islam versi Mesir, versi Nusantara, versi Afrika. Enggak perlu, udah. Islam itu satu, ikuti saja. Sudah sesuai dengan Muslim Mesir, Muslim Nusantara, Muslim Afrika, Muslim Amerika, cocok semua. Muslim dimanapun cocok Islam itu. Tidak perlu apa? Tidak perlu Islamnya dibuat modifikasi. Tidak perlu. Muslim yang dimana-mana pun tidak apa-apa. Muslim Nusantara, Muslim Amerika, Muslim Afrika, tidak apa-apa. Masing-masing punya ciri khas dan seterusnya, tidak apa-apa. Tapi kalau agamanya sama, ya Islam itu. Tidak perlu dibuat versi. Nanti kalau masing-masing buat versi, ya kisruh, tidak ketemu. Tidak ketemu. Kita punya HP aja enggak kompatibel, repot itu ya. Ini agamanya enggak ketemu.
Akhirnya yang ini begini, yang ini merasa benar, kisruh. Yang kedua, umat ini mundur gara-gara jumud dalam masalah dunia. Tidak mau inovasi dalam masalah dunia. Tidak rajin dalam masalah dunia. Ngikuti orang kafir, semua produknya milik orang kafir. Ini laptopnya, tablet saya ini juga produk orang kafir itu. Zamannya mungkin juga begitu. Mungkin baiknya juga produk orang kafir itu. Mana mata Islam ini? Jadi tidak berinovasi, tidak semangat. Padahal diperintahkan untuk apa? Menjadi khalifatul fil ard. Harusnya benar-benar apa? Mendaya gunakan apa yang ada di muka bumi ini. Inovasi, kreasi masalah dunia. Lah ini malah jumud di situ, kaku di situ. Akhirnya enggak maju-maju. Agama sudah pakem, tinggal ngikuti inovasi. Dunia harusnya inovasi, kreasi, malah apa? Jumud. Nah repot ini. Akhirnya mundur umat Islam. Baik, demikian azan dulu, dan kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Khas kalian, kita lanjutkan pembahasan kita Fadlul Islam, masih dalam bab yang kedua, bab wujub dukhulul fil Islam, bab tentang wajibnya masuk Islam. Mu'alif bawakan beberapa ayat ya, di antara tadi wa may yabtaghi ghairal islam idina fala yuqbalu min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kemudian firman Allah taala inna dina indallahi al-islam, kemudian firman Allah taala wa anna hadha siratal mustaqimam fattabi'uh wala tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Qala al-mujahid as-subulu bid'atu wasyubhat. Ini semuanya menunjukkan tentang wajibnya masuk Islam. Wajib beragama Islam. Yang kedua, wajib ketika masuk Islam, beragama Islam, ikuti jalan-jalan Islam. Jangan sampai sudah masuk Islam tapi jalannya yang diambil jalannya selain Islam. Nah ini. Jangan sampai. Kemudian dilanjutkan dengan dalilnya berikutnya.
Mungkin kita baca dua dalil lagi ya, kemudian kita tanya jawab ya. Saya tidak ingin terlalu cepat nanti malah tidak paham. Baik, dibaca. An Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Akhrajahu wa fi lafdin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ini juga disebutkan dalam apa? Hadis Arba'in Nawawi. Hadis ke berapa? Hadis ke 5. Yang pertama tentang apa? Niat. Kedua? Maratibuddin, Islam, iman, ihsan. Kemudian ketiga? Rukun Islam, bunyal Islam al-khamsin. Yang keempat tentang? Qada dan qadar ya kan? Tentang proses titipnya ruh dan seterusnya. Yang kelima ya hadis ini. Hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang larangan bid'ah. Kemudian nanti kita pikir apa hubungannya dengan judul bab? Hubungannya dengan judul bab. Kenapa mu'alim bawakan dalil ini dalam judul bab tadi, wujub dukhulul fil Islam. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, "Man barang siapa ahdasa membuat suatu yang baru fi amrina dalam urusan kami." Dalam urusan kami, ini garis bawah yang penting sekali. Min amrina hada ma laisa min, yang bukan darinya, fahuwa radd, maka raddun, ai mardud, maka tertolak. Akhrajah, dikeluarkan oleh keduanya. Siapa keduanya? Siapa? Bukhari dan Muslim. Fi lafdin, dan dalam lafaz yang lainnya dengan katakan dalam lafaz Muslim, man amila amalan, barang siapa mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintah kami darinya tentangnya, fawarad, maka tertolak. Kok sekalian kalau kita baca hadis ini, kita renungi banyak sekali faedahnya. Banyak sekali faedahnya. Yang pertama jelas tadi, beragama itu perlu dalil, mengikuti sesuai apa yang Rasulullah contohkan, apa yang Allah dan Rasulullah syariatkan. Ya. Barang siapa membuat sesuatu yang tidak pernah Allah syariatkan, tidak pernah Rasulullah contohkan, maka tertolak. Maka tertolak. Ini yang kedua. Yang berikutnya, faedah juga dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya bid'ah itu dalam urusan agama. Ini penting sekali karena banyak sekali orang kemudian saking mungkin senangnya dengan bid'ah dan yang lainnya, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Nanti mukamu juga bid'ah gitu. Ini enggak paham. Sepeda motor bid'ah, HP bid'ah. Ini bid'ah. Iya, secara lugah itu bid'ah, sesuatu yang baru. Tapi bid'ah yang terlarang itu dalam apa? Agama. Sesuatu yang tidak ada dalilnya kemudian diamalkan. Nah, ini sesuai dengan hadisnya tadi. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa min, yang tidak ada, yang bukan bagian dari agama itu. Jadi yang dilarang itu yang dari apa? Dalam hal ini. Adapun dalam urusan dunia enggak terlarang asalnya. Sampai datang apa? Nanti yang melarang. Nanti itu para ulama dalam kitab usul fikih mereka sering menyebutkan ini, kaidah ini. Ya. Wa laisa fi syar'ina, tidak ada dalam syariat kita ini suatu yang diwajibkan kecuali yang jelas disyariatkan. Atau dalam lafaz yang lainnya, bahwasanya kaidah dalam agama itu asalnya tidak disyariatkan sampai datang apa? Dalil yang mensyariatkan. Adapun asalnya dalam urusan duniawi, dalam adat kita, kebiasaan kita, asalnya boleh al-ibahah sampai datang yang
mengharamkan. Ini kaidah yang sudah yang penting sekali. Agama itu wahyunya Allah, turun dari langit. Maka ikuti aturannya, jangan buat-buat sesuatu yang baru. Ada penulisan duniawi asalnya boleh. Antum alam umurin duniaku, sampai datang syariat yang melarang. Syariat yang melarang. Ini dua hal yang sangat penting yang harus kita paham. Nanti kalau gagal paham di sini sudah kacau itu. Kacau. Bahkan dicampur-campur. Dicampur-campur. Mereka memahami setiap yang baru terlarang. Kemudian apa? Tidak boleh inovasi, tidak boleh, ini salah. Salah. Atau yang sebaliknya tadi, serba boleh, tidak apa-apa, yang penting tidak dilarang. Sering dengar kayak gitu tidak? Tidak apa-apa, ini kan tidak dilarang. Tidak ada larangannya. Tidak ada larangannya. Kalau dalam masalah agama, jangan ditanya apa? Larangannya, tanya dalilnya mana? Tanya dalilnya mana? Kalau ditanya larangannya mana, enggak semuanya itu ada larangannya. Ada larangannya. Nah, ini penting. Ini apa? Penting. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa radd. Baik. Kemudian faedah yang lainnya dari hadis ini juga menunjukkan mereka itu beramal. Kan ayatnya gitu, man amila amalan. Mungkin mereka juga merasa beramal itu. Orang yang beramal dengan apa yang tidak Allah syariatkan, tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasul, mereka merasa beramal dan mungkin capek di situ beramal. Tapi ternyata hukumnya apa? Fawarat, tertolak. Ini kan rugi dua kali. Sudah beramal capek-capek, tidak dianggap, tidak diakui. Ya ini. Jadi jangan sampai nanti sudah capek-capek ibadah, capek-capek beramal ini itu kemudian tidak sah, tidak diakui. Mending sedikit ikuti apa yang disyariatkan sudah, tapi valid, daripada banyak tapi tidak valid, tidak ini. Mirip, mending kalian punya uang mungkin 100 ribu itu, tapi apa? Uang asli, daripada punya uang 2 juta tapi apa? Uang mainan. Ya enggak? Meskipun 2 juta kamu belikan apa? Aqua satu gelas tidak boleh. Malah ditangkap polisi itu karena uang palsu. Mending beramal sesuatu yang sedikit tapi sesuai dengan syariat, apa yang Allah contohkan, apa yang Allah syariatkan, Rasulullah contohkan, daripada banyak tapi kemudian apa? Ternyata tidak sesuai dengan tuntunan. Nah, baik. Baik. Apa hubungannya hadis ini dengan judul bab? Wujubu dukhulil fil Islam wa alam mu'allim mengisyaratkan bahwasanya ketika orang itu masuk Islam sudah ikuti betul Islam itu. Jangan sampai nanti bajunya Islam, merasa sudah di dalam Islam, tapi jalannya bukan Islam. Jalannya bukan Islam. Bukan tuntunan Islam yang diamalkan. Nah ini. Ini jangan sampai. Kemudian yang terakhir, baca. Qala Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man aba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Ya, baik. Wulil Bukhari, dalam hadis Bukhari an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Ini jaminan Rasulullah. Setiap umat Rasulullah pasti masuk surga. Barang siapa masuk Islam, menjadi umatnya Rasulullah, dijamin masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang enggan. Para sahabat heran. Heran. Masa ada orang yang enggan masuk surga? Kalau ditanya manusia itu semuanya pengen masuk surga. Semuanya. Jangan umat Islam, umat selain Islam pun pasti pengen masuk surga itu. Pengen masuk surga. Tapi ternyata ada orang-orang yang enggan masuk surga. Qila, para sahabat bertanya, "Baman aba?" Siapa yang enggan wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab dengan jawaban yang sangat singkat. Tapi ini sesuai dengan hakikat, sesuai dengan kondisi manusia saat ini.
kebanyakan manusia itu enggan masuk surga. Ya. Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa mengikuti aku, ikuti Rasulullah, ikuti agamanya Rasulullah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa bermaksiat kepadaku, tidak mengikuti ajaranku, tidak mengikuti sunnahku, malah membuat-buat sesuatu yang baru, buat sesuatu yang beliau tidak syariatkan, itu sebenarnya orang yang enggan. Meskipun mereka merasa umatnya Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, tapi ketika mereka enggan ikuti sunnah beliau, ajaran beliau, malah mengikuti yang lainnya, membuat-buat sesuatu yang baru, sebenarnya mereka termasuk orang-orang yang enggan masuk surga. Keengganan mengikuti Nabi itu sama saja keengganan masuk surga. Maka mari, jamaah rahimakumullah, setelah kita masuk Islam, kita pastikan dengan baik ya, ikuti sunnah Rasul. Jangan membuat sesuatu yang baru. Ya. Jangan membuat sesuatu yang baru. Ya. Saya tutup dengan renungan dari syahadat kita. Umat Islam itu dimanapun berada, syahadatnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada para ulama ini menegaskan agama ini atau hidup ini tujuannya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Tujuannya Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad utusan Allah. Kata para ulama, maknanya ketika beribadah kepada Allah, menuju Allah, ikuti Rasulullah. Ikuti Rasulullah, jangan yang lainnya. Aneh bin ajaib, orang bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi masalahnya dia beragama tidak ikuti Rasulullah, buat cara yang baru. Ini kan menurut perasaan saya demikian, kelompok saya demikian, ormas saya demikian. Andai kata Rasulnya Allah itu ormasnya kalian, atau mungkin perasaan kalian, ya monggo. Tapi karena utusan Allah hanya Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad. Kalau kita renungi dengan baik syahadat itu, intinya sebenarnya sederhana aja. Ibadah pada Allah, hidup untuk Allah, ikuti jalannya Rasulullah, beres. Jangan ikuti jalan yang lainnya. Jangan membuat-buat sesuatu yang tidak pernah Allah syariatkan. Jalan yang tidak pernah Allah perintahkan untuk diikuti. Baik demikian, semoga bisa difahami dan semoga memudahkan kita memahami pentingnya kita beragama Islam, wajibnya kita beragama Islam, dan wajibnya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ikuti jalannya Rasulullah. Demikian, alhamdulillah. Silakan kita lanjutkan pertemuan berikutnya dari kitab ini, kitab Fadlul